Hai, nama saya Angie Jaya. Sekarang saya berkecimpungan di dunia entertainment, modeling, dan terutama acting. Acting buat iklan, sinetron, dan terutama acting buat FTV. Tetapi saya juga punya suatu passion dari kecil, yaitu saya ingin membuka beauty house di suatu saat nanti. Saat ini saya bekerja sebagai sales promotion girl dan saya sangat sangat senang dengan pekerjaan ini karena buat saya pekerjaan ini sangat menyenangkan, berkomunikasi dengan banyak orang yang berkarakter berbeda-beda. Saya juga mempunyai keinginan untuk bisa membuka butik karena saya sangat cinta dengan fashion. Saya bekerja sudah 10 tahun terakhir ini di dunia advertising. Waktu itu saya memang tertarik sekali dengan dunia advertising karena di saat saya kuliah kebetulan ngambil advertising juga dan belum banyak waktu itu yang ngambil jurusan itu. Jadi ketika saya selesai kuliah dan saya mencari pekerjaan, dapatlah dari advertising ke advertising ke advertising selama 10 tahun ini gitu. Dan saya benar-benar I found my passion di dunia advertising. Cuman pekerjaan advertising di mana role saya waktu itu sebagai client service dan berada di tengah antara perusahaan dan klien, saya itu harus selalu standby kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya berikan, especially setelah saya punya anak, setelah saya berkeluarga. Nah, di situ saya mulai menggali lagi ask myself, apa sih sebenarnya passion lain yang bisa membuat saya feel so alive and yet saya bisa menjalankan role saya sebagai ibu dengan baik gitu. Dan akhirnya saya menemukan sebenarnya passion saya adalah bikin kue. Dan mulailah saya bikin beberapa kue, mencoba-coba, dan akhirnya mulai berani untuk mulai berkecimpung di dunia itu. Salah satu indikasi keren orang yang bekerja dengan passion adalah dia tidak mengenal waktu. Dia bisa melakukan itu kapan saja, tidak ada rasa lelah dan dia lakukan dengan senang hati. Enjoyment adalah salah satu kata kunci dari passion. Tapi pertanyaannya, apakah sudah bisa mendefinisikan passion dengan akurat? Precision atau akurasi adalah hal yang sangat penting untuk bisa memahami passion dalam diri. Akurasi yang membedakan antara passion atau yang biasa-biasa saja. Dengan akurasi yang jelas, seseorang bisa mendefinisikan passionnya secara spesifik. Ini penting, karena pada saat saya tanya, apa passion Anda? Kalau Anda menjawab, passion saya adalah orang. Itu masih belum jelas, mau diapakan orang itu? Mau diyakinkan untuk membeli produk? Atau orang itu mau diajak untuk bepergian? Atau orang itu mungkin mau dimakan? Nggak ada yang tahu. Akurasi adalah kata kunci untuk bisa memahami passion. Bicara soal precision atau akurasi, orang Jepang punya istilah yang pas dalam menggambarkan itu, yaitu kodawari. Kodawari ini bisa digambarkan sebagai keuletan atau kegigihan, kesungguhan absolut dalam melakukan apapun. Jadi bagi mereka tidak ada hal yang terlalu remeh untuk tidak dipedulikan. Kodawari dikaitkan dengan passion punya fungsi yang mutlak bagi saya. Kalau orang tidak memahami passionnya, tidak bisa mendefinisikan secara akurat, maka niatannya pun masih belum jelas. Kodawari adalah niatan di balik setiap tindakan. Apabila setiap tindakan itu dilakukan dengan niat yang benar, dengan niat yang benar-benar dipahami, maka hasilnya juga akan luar biasa. Hasilnya tidak akan biasa-biasa saja. Precision punya peran kunci dalam menentukan bagaimana seseorang membawa passionnya. Obrolan soal kodawari, precision, dan akurasi kali ini akan lebih pas diilustrasikan oleh seorang pastry chef, sahabat saya yang masih sangat muda namanya Aditya Pratama. Adit mengawali passionnya di bidang kulineri dan coklat, dan kemudian dipertajam
dengan sekolah dia di Sydney dan Singapura pada bidang yang sama. Satu hal yang penting adalah pemahaman mengenai precision. Bagi seorang chef pastry seperti Adit, precision memegang peranan kunci. Saat ini dia sebagai chef pastry di dapur coklat dan bertanggung jawab untuk membuat kreasi-kreasi produk-produk keren seperti ini. Pastry chef membutuhkan precision. 1 gram terlalu banyak, maka kue nggak akan jadi. 1 derajat Celsius terlalu panas, maka tidak akan bisa jadi coklat yang bentuknya seperti ini. So, precision memegang peranan kunci dalam posisi chef pastry. Tapi lebih dari itu, precision juga penting untuk pemahaman passion kita. Coklat, makanan kecil inilah yang dipilih Adit. Siapa yang tidak suka coklat? Alasan sederhana inilah yang mendorongnya membuka dapur coklat bersama keluarganya. Saya setahun di Sydney untuk mendalami itu, tapi masih belum puas. Akhirnya saya pun pindah ke Singapura, mendapat kesempatan untuk bekerja di Marina Bay Sands. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misalnya, kabur. Saya nggak ngapa-ngapain mau digebuk sama bapak. Gebuk! Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca, Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia Tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum, live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagar. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kita garukeba michi ni naru. Mizu ga toreba kawa ni naru. Naru ka naranu ka jibun de sagase. Judo Boy. Jam berikut hanya di KTV.
bahagia dan kepuasan pelanggan. Dua kata itulah yang membuat seorang Aditya Pratama mencintai dunianya, dunia kuliner. Pastry dan dessert seolah tak bisa dilepaskan dari seorang Adit. Adit adalah pastry dan dessert, begitu pula sebaliknya. Tak seperti orang pada umumnya, Adit sudah menemukan api kecilnya sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Di usianya yang ke-12, Adit sudah memutuskan makanan khususnya pastry dan dessert sebagai jalan hidupnya. Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Bunda Adit sudah lebih dahulu jatuh cinta pada dunia kuliner ini. Itulah yang membuat Adit memilih pastry chef sebagai hidupnya. Namun kecintaannya tak hanya berhenti sampai di situ. Di usianya yang masih di bawah 25 tahun, Adit bahkan sudah mengenyam dua pendidikan berbasis kuliner sekaligus di luar negeri. Pendidikan saya dimulai di Sydney, Australia, tepatnya di Le Cordon Bleu. Saya di sana mengambil diplom du pâtisserie yang berfokus untuk basic-basic skill awal di dunia pastry dan bakery sebetulnya juga. Dari sana, saya setahun di Sydney untuk mendalami itu, tapi masih belum puas. Akhirnya, saya pun pindah ke Singapura, mendapat kesempatan untuk bekerja di Marina Bay Sands, dan juga untuk mendapatkan diploma saya yang kedua, masih di pastry, di At Sunrise Global Chef Academy. Berbekal pendidikan dan pengalamannya di luar negeri, Adit pun memulai bisnis kulinernya di tanah air. Coklat, makanan kecil inilah yang dipilih Adit. Siapa yang tidak suka coklat? Alasan sederhana inilah yang mendorongnya membuka dapur coklat bersama keluarganya. Rutinitas di dapur coklat tiap hari ternyata tak pernah membuatnya jenuh. Dapur coklat buat seorang Adit adalah medium menggali kecintaannya pada dunia kuliner. Itulah yang membuatnya terdorong menjadi pribadi yang penuh kreativitas dan inovasi. Pantas saja jika dapur coklat selalu kaya akan inovasi dan kreasi. Namun jauh di atas segalanya, Adit tetap merasakan kebahagiaan pelanggan saat mencoba karyanya adalah kepuasan yang tak ada nilainya. Pastry dan dessert adalah api kecil seorang Aditya Pratama. Api kecil yang senantiasa berkobar dalam hatinya dan ia yakini sebagai jalan hidupnya, walaupun dalam usia yang masih dini. Lalu apa api kecilmu? Sudahkah Anda berani mendengarkan suara hatimu sendiri? Nah, jadi di sini ini production center dapur coklat. Mulai dari untuk cake base-nya di sebelah sana, mulai dari bikin mousse-nya juga, bikin ganache-nya, bikin filling-nya, sampai untuk assembly-nya juga ada di sini. Gitu. Yuk kita lihat-lihat. Mari. Jadi awal pertamanya itu terjadi sebuah dapur coklat. Gimana sih akhirnya memutuskan untuk ya kita akan memulai bisnis ini gitu yang bergerak di bidang apa coklat and pastry. Oke, kalau bisnisnya sebenarnya dimulainya sih dari orang tua ya. Kebetulan orang tua juga ibu saya sebenarnya pastry chef juga. Oh, gitu. So it runs in the family sebetulnya. It's in the blood gitu ya. Jadi dari sana, mulai dari sana terus involve saya di dapur coklat mulai dari kecil sampai sekarang itu yang bikin saya sebetulnya makin passionate tentang pastry dan bakery ini sendiri gitu. Oke. Jadi basically memang dari awal udah tergerak dan sangat tertarik gitu ya, karena setiap hari ngeliat ibunya melakukan itu. Itu tadi, karena exposure dari setiap hari, dari orang tua juga ada sedikit influence dari sanalah, akhirnya passion saya ini akhirnya terbentuk gitu. So, when did you decided untuk benar-benar yakin, oh benar nih ternyata saya untuk harus yang mendalami ini? Gitu. Untuk itunya. Sebenarnya kalau untuk mendalami, aku dari tahun 2009 ya, dari tahun 2009 itu mulai formal education-nya. Cuman kalau untuk niat mendalaminya sendiri udah dari sekitar umur 11-12 tahun juga akhirnya sudah realize bahwa oh yeah, this is what I want to do and this is gak ada hal lain yang pengen dilakukan ya? Sebetulnya ada, sempat tergoda untuk ke dunia komunikasi, mass-com waktu itu media, dan nulis-nulisan juga journalism. Cuman akhirnya si pastry and bakery inilah yang menjadi fokus untuk di kehidupan saya, gitu. And when you went to Sydney dan Singapura, itu benar-benar akhirnya menjadi semakin bulat keyakinannya ya? Semakin bulat. Jadi sebetulnya kan industri F&B ini salah satu industri yang paling berat. Sorry ya, Teti Mbak, sebelah sana. Paling berat. Jadi kita punya long working hours sehari itu bisa 9-10 jam, itu normal. Belum lagi jadi, fisiknya harus kuat ya? Benar banget, fisiknya harus kuat, shift-nya juga nggak tentu. Nah dari sana itu kan banyak banget orang-orang yang akhirnya
aduh, dunia ini bukan buat gue. Tapi buat saya, that's actually what triggers me to do better. Ketika saya bisa melakukan itu, saya harus bisa jadi lebih yang baik untuk ketika kembali di Indonesia gitu. Sebenarnya nih, setelah mendapatkan ilmu tambahan dan sebagian dari Singapura dan Sydney, akhirnya kan terjun dan akhirnya yakin gitu ya. Nah, saya tuh sebenarnya saya bekerja di industri yang totally different, di advertising selama 10 tahun, but then saya baru realize gitu, my passion is in seperti ini juga, bakery, pastry gitu, but somehow I don't have the, courage, gak punya keberanian untuk melakukan suatu langkah itu gitu, sehingga pada akhirnya saya stagnan. Jadi nggak bergerak. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan gitu untuk mendapatkan supaya lebih mantap aja gitulah hatinya. Well, kalau buat saya, it's always the small step that matters. The first step is always the hardest to take. Buat saya sendiri juga akhirnya untuk memutuskan bahwa okay, 2009 saya akan berangkat ke Sydney dan belajar di sana itu sebetulnya cukup susah. Cuman balik lagi, if it's really what you enjoy doing it, kalau Mbak Yani sendiri mau untuk melakukan ini 24 jam dalam sehari dan tidak komplain dengan itu, just do it. Just do it. Karena itu fokusnya. Karena bisa dibilang ya, Mbak, bahkan bisa dibilang saya itu pernah maksimal paling kerja waktu di Singapura 18 jam non-stop sehari. Itu yang paling lama. Dan bayangin aja, kalau misalnya bisa kerja 18 jam non-stop dalam sehari dan tidak komplain, And in fact, lu malah enjoy ya. And in fact, I really enjoy doing it. No complaints at all. So it means you find your passion gitu. I found my passion in pastry and bakery, and I loved it. Loved every single second of it. Okay. Well, aku mau bertanya dikit juga nih. Boleh. Kalau di dapur ini, kira-kira apa yang dilakukan sih sama Mas Adi? Oh gini, kalau aku sih sebetulnya di sini untuk di production ini, aku cuma quality control aja. Jadi sekali dua kali dalam sehari aku akan turun ke bawah ngelihat produknya apakah sesuai dengan standar yang kita udah set di dapur coklat. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, kalau misalnya ada problem gitu, kayak misalnya mungkin agak ya ini sedikit berantakan dan anak-anak lupa beresin, biasanya akan aku ingatkan lagi gitu. Terus kalau misalnya juga ada produk yang tidak sesuai dengan standar, aku akan tanya ke staff aku, kira-kira ini kenapa? Gitu, apakah problemnya di mana? Dari situlah aku akan lihat bahwa bukan lihat ya, mungkin lebih ke mengontrol semua produk di dapur coklat supaya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu aja. Jadi basically memang karena dapur ini semuanya akan hasilnya akan disebar ke seluruh dapur outlet. Coklat, yep. Jadi memang quality control sangat penting. Quality control itu sangat penting buat dapur coklat, makanya kita tidak kompromi dengan ingredients dan sebagainya ya. And yet the passion that you have itu pada akhirnya memberikan hasil yang sangat sangat bagus yang bisa dinikmatin sama orang. Sangat memuaskan. Itu lagi tadi kenapa saya bilang bahwa actually the satisfaction that comes within me itu bukan cuma dari saya, tapi dari kepuasan dari customer saya sendiri juga. Iya, benar. And that's what really makes me happy. Saya juga kadang suka bawa kue, kalau nyoba bawa kue kantor, and then when people eat and they, oh enak itu, timbullah rasa. Senang banget rasanya, that's exactly what I feel. Kayaknya I don't need minta macam-macam, just bilang aja kalau enak. This is really good, gitu. Itu udah sangat. Atau kalau misalnya dapat feedback gitu dari mereka, oh ini kurang ini, that's exactly what's really nice. And then, saya akan kayak penasaran gitu kan. Penasaran ya, untuk apa mencoba lebih baik lagi. Exactly. Yang exactly. Ya, that's it. Berarti ya, memang, it's just, the first step to take-nya itu. The first step to take, it's always the hardest, tapi kalau benar-benar yang lihat, Mbak Yani udah on the way, don't worry. Thank you. Sama-sama. Nah, jadi kita udah sampai sekarang di outletnya Dapur Coklat. Jadi semua tadi production yang di sana ada di sini semuanya, mulai dari coklat sampai cakes ya. Semuanya ya. Ada semua di sini. Cantik-cantik semua ya. Terus kalau aku lihat nih ya, semua suasana dan ambience dari outlet ini terlihat begitu nyaman dan dekat sekali gitu dengan suasana rumah kita ya. Banget, balik lagi kita ambil ke arah namanya Dapur Coklat. Jadi dari nama dapur itu sendiri, makanya kita berusaha bikin untuk outletnya ini menjadi seperti dapur. Makanya kalau bisa dibilang ada kitchen setnya, ada gelas, ada timbangan dan sebagainya. Iya, sampai ada kompornya, ovennya, segala lengkap ya. Betul sekali. Iya. Nah, baik, kalau di sini juga banyak macam-macamnya supaya homey banget. Supaya homey. Kalau kita lihat nih ada macam-macam sekali jenis coklatnya dan flavornya ya. Kalau andilmu itu dalam mengimplement your passion into this products itu yang mana? Produk yang mana atau seperti apakah
Oke, okay, kalau saya sebetulnya gini, lebih ke flavor combination-nya. Hmm. Jadi kayak kita punya almond truffle, kita punya dark chocolate truffle. Hmm. Itu kan rasanya beda-beda ya. Di sana itu kita berusaha untuk membuat flavor ini lebih familiar lagi untuk market. Yeah. Tapi aku juga lebih banyak involve ke cake untuk cake product yang di sana. Jadi ada beberapa cake product yang di sana juga, itu kreasi dari aku sendiri. Kayak contohnya yang tadi sebelumnya kita bikin ya. Mango passion fruit. Mango passion fruit-nya. Pokoknya di dapur coklat itu semuanya macam-macam tentang coklat. Apabila Anda melakukan aktivitas sehari-hari, apakah Anda merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Aditya Pratama? Senyum merekah dari customer Anda karena Anda melakukan sesuatu sepenuhnya dari hati dan dari total enjoyment. Hito ga arukeba michi ni naru. Mizu ga toreba kawa ni naru. Naru ka naranu ka jibun de sagase. Sore Judo Boy. Jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, sister lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trick seputar dapur? Kutip tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Hitotsu hito yori chikara mochi, futatsu furusato ato ni shite, hana no koto de ude dameshi, mitsu mirai no omono dai, daichan atchore ninkyo. NKP Taisho, di jam berikut, hanya di KTV. Daigander di jam berikut hanya di KTV. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu, kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Tentang segala hal tentang sejarah. Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misalnya kabut. Saya nggak apa-apain mau dikebuk sama bapak. Kebuk! Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV.
Anda sudah lihat keseharian seorang pastry chef, Aditya Pratama, bagaimana dia menghabiskan 10-12 jam per hari untuk menghasilkan karya-karya keren seperti ini, seperti apa yang saya pegang ini. Itu semua dilakukan dengan effortless. 12 jam berlalu dengan cepat tanpa terasa. Precision dikuasai untuk bisa memunculkan hasil yang keren seperti ini. Saat bicara dengan Adit, saya tanya ke dia, apa sih yang paling mendatangkan keasikan, kenikmatan? Dan jawabannya adalah setiap kali melihat kue seperti yang saya pegang ini, dibawa oleh customer dengan senyum merekah. Bagi dia, itu mendatangkan kenikmatan tiada banding. Pertanyaannya sekarang, apabila Anda melakukan aktivitas sehari-hari, apakah Anda merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Aditya Pratama? Senyum merekah dari customer Anda karena Anda melakukan sesuatu sepenuhnya dari hati dan dari total enjoyment. Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satu pun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan.